Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, melontarkan kritik tajam kepada penyerang market playernya Carton Cole. Bekas pemain Chelsea ini tak menunjukkan performa mumpuni, terutama saat diturunkan selama 15 menit pada lawatan ke markas PSTNI di Stadion Pakansari, Bogor akhir pekan silam. Umuh menyatakan bahwa kontribusi pemain asal Inggris tersebut masih sangat minim untuk Persib, padahal ia didatangkan dengan harga dan gaji yang tak murah. Kecewa sama Carton Cole, dia mainnya jelek, terlalu banyak diam di depan. Fisiknya juga terlihat masih kedodoran, kata Umuh kepada vikingpersib.co.id. Senin, tanggal 24 April tahun 2017. Kondisi ini berbeda dengan rekrutan market player lainnya, Michael Essien, yang kontribusinya sudah terlihat meski Maung Bandung tertahan di dua laga awal Liga 1 Indonesia 2017. Kalau Essien itu mainnya sudah bagus, dia terus menunjukkan perkembangan. Essien sudah terlihat sudah menyatu dengan tim, ya mudah-mudahan saja ke depan semakin baik lagi, termasuk Cole, ujar Umuh seraya berharap.